kalau menjalani buru-buru ini selama saya masih bisa berdikari, selama saya masih bisa mencari nafkah, saya pasti nekunin ini. Saya nggak bakalan pernah untuk istirahat. Nama saya Harman Zamora, usia saya 30 tahun, dan profesi saya purbabi gitu kan, buat mengusir hama gitu. Dari dulu saya hobi berburu babi. Nah, kalau berburu babi mah udah dari nenek moyang kali, udah dari kakek, dari nenek, semua macam, dari semua lah, sebab keluarga saya semua hobi berburu babi. Kalau namanya hobi buru babi, mungkin dah turun-temurun dari nenek moyang saya, kakek, dari keluarga lah. Dari Padang, hobi saya buru babi dari dulu. Nggak ada hobi yang lain. Gitu. Saya berburu babi mulai naik kelas 3 SD, saya udah mulai operasi buru babi. Dibawa sama orang tua saya, itu kan buru babi gitu. Dulu saya buru babi di Padang, di daerah Bukit Tinggi saya buru babi. Pas naik kelas 2, saya diajak buru babi. Lantaran saya suka main anjing, saya suka hobi berburu. Itulah, nyampe sekarang ke Jakarta berburu juga nggak bisa dihilangin lah namanya hobi gitu kan. Nah, sampai sekarang saya suka buru babi. Dari Jakarta masih juga buru gitu. Waktu saya ke Jakarta, saya kenal sama bos saya, kan, terus lama-kelamaan kedengar ada orang buru babi. Ya udah, pertama kali saya buru babi, ikut sama orang gitu kan, tanpa bawa anjing. Ikut. Wah, kelihatannya bagus nih buruan di sini. Saya bawa anjing satu. Berburu saya di sini, kenal sama porbi segala macam, orang ada porbi. Ada porbi Jabar, ada porbi Jasinga, ada porbi Serang. Saya gonta-ganti aja berburu. Kemana yang enak deh. Jasinga boleh, porbi boleh, Jabar boleh, Serang boleh. Penting saya di mana buruan yang bagus saya ke situ, mana buruan bagus saya ke situ. Gitu aja di dulu mah. Sampai sekarang gitu buru babinya. Sekarang lagi ke besok ke Hosim tapi gitu. Kalau masalah itu, masalah sedih atau anjing luka atau apanya, kita dari mau ke hutan itu perasaan itu udah senang pertama kali ya. Mungkin orang-orang banyak ada yang suka ngeliat babi, ada yang suka dia nusuk babi, ada yang suka dengar suara gonggongan anjing, ada yang suka ngelepas dari luar aja kan, nggak ada tanpa ada kejaran segala macam lepas itu doang. Lihat anjing lari gitu kan di sawah itu ada juga. Kalau saya sukanya lepas anjing dari luar tapi harus ada kejaran, walaupun jauh berapapun lepas anjing saya di situ, nyampe anjing di situ kedengar gonggongan anjing rame, mati babi itu anjing kita keluar gitu kan, itu udah senang banget artinya itu kan. Udah ibaratnya apapun pikiran yang di pasar selama ini saya itu hilang gitu. Berapapun walaupun dagangnya lagi sepi, walaupun lagi rame, tapi waktu saat hari Minggu itu hilang semua tuh. Pikiran itu tenang aja, pikirannya sama anjing dulu pikiran tuh. Itulah dari dulu saya kayak gitu, hobinya tuh dengar suara anjing gitu kan. Tapi kalau anjing saya luka, ya mau apain dia sama lawannya sedih lah. Sedih tuh dikasih obat lah nyampe di rumah kayak gini, istirahat kan.
Nah, kayak gitulah hobinya tuh. Saya tuh dengar anjing, suara anjing gonggong rame itu kan, lepas anjing dari jauh, itu suka saya tuh. Kalau keluarga saya ya mendukung lah, yang penting asalkan positif. Saya jujur, saya kasih 4 pertanyaan sama istri saya. Yang pertama, saya hobinya saya berburu. Yang kedua, saya hobi saya berjudi. Yang ketiga, hobi saya mabuk-mabukan. Yang keempat, saya main perempuan, pilih salah satu. Ya udah, pilih berburu. Yang tiga nih ya udah saya hindarin. Saya tahu suami saya suka berburu dari kami pacaran. Bagi aku nggak keberatan suami aku berburu, asalkan dia tidak mainan cewek. Daripada mainan cewek, lebih baik dia berburu, asalkan dia bertanggung jawab, tidak kurang sama istrinya. Mampir berburu tadi. Yo mah tahu bis buat kau kan, aduh kayak di limbo cewek jangan. Asalkan apa buru cewek? Ya kalau buru cewek mah itu lah pasti dong. Mah tahu kan, dong suku semua bang kan, tuh bang bau kan deh. Lo ada? Oh nggak bisa. Aduh bisa. Udah mandi anjing nak? Udah semua. Yang mana yang mandi? Yang kemarin rombongan belang 5. Ya tadi kosong-kosong. Kosong-kosong mandi tadi? Saya Nana. Saya kerja di sini udah 4 bulan. Saya lagi di kampung langsung dijemput sama bos. Harus ngerawat, gak ada yang ngerawat. Saya ngajak jalan-jalan anjing kurang lebih 1,5 jam ya ke depan ke taman. Terus mutar-mutar di taman, pulang lagi ke sini, masukin, ganti lagi. Sehari 3 balikan. Pagi kalau sore nah ya sama 3 balikan. Ke situ juga ke taman. Terus ya ditarik biar kencing, masukin lagi, kasih makan, mandiin. Udah. Ya kalau pulang buru itu kondisi anjingnya macam-macam. Ada yang ya lesu, kecapean, ada yang biasa aja, ya yang ngejarnya kuat, tahan lama, ya lesu, kasih vitamin, kasih makan, terus dimandiin biar segar, masukin lagi, besok kasih lagi gitu vitamin, obat, kasih telur bebek sama madu biar segar badannya. Ya waktu itu kan buka dari pinggir sawah, ngejar jauh, kejaran lama, babinya besar melawan. Sampai anjingnya rusak-rusak. Mati satu, yang satu ya selamat tertolong. Cepat kebawa ke dokter. Jadi selamat sampai sekarang. Ya dikasih obat, dijahit, di ya dirawat inap di situ. Diliburin selama 3 bulan ya di ke liburin ke Bandung. Ini kapan nggak tahu dia satu ini.
Ya kemarin sore itu ambil cek mau berburu di tempat perburuan metres itu banyak apa cuma metres juga? Awalnya banyak, udah satu kali kesana netes terus. Dan Raja Singa gitu kan, saya ngelepas anjing jauh, tahu-tahu anjing saya keluar udah luka gitu kan, siap itu tuh saya lepas lagi sekali lagi, pas anjing saya balik udah nggak kuat jalan lagi, langsung dia tepar gitu kan kecapean, langsung saya gendong, hari itu juga keluar air mata sama hari itu juga, lantaran kesalahan saya sendiri udah tahu dia udah luka, masih saya lepas juga. Jauh loh saya angkat dia itu kan, dua minggu saya istirahatin anjing saya itu, sekarang mati ya kan, nangis banget, waktu anjing saya itu mati nangis ya, jujur, yang lain kayak misalkan ke dagangan misalkan ya, hilang sekodi dua kodi dah, gak apa-apa gitu kan, tapi kalau waktu ternak, kesayangan saya mati itu yang ngeluarin air mata saya itu, hari itu sangat sedih bagi saya itu. Bukannya mikirin apa-apa ya, selagi saya berusaha, selagi saya masih ada buat tenaga gitu kan, masih ada uang saya, ya saya gituin aja. Kalau saya nanya, kalau itu dipikirin mah bisa berhenti kita buru kan, banyak uang yang bisa berhenti, lantaran hobi ya udah. Yang namanya rezeki masuk datang juga, kalau di jalan yang benar saya datang masuk juga, itu aja sambil. Antar. Tantangannya cuman itu doang, harus berhati-hati di hutan aja. Soalnya babi ini babi, bilang orang membabi buta, kan? Nggak ada, sama dengan berantem sama orang gila gitu kan, nggak ada apapun. Ya itu, sekedar itu hati-hati di hutan aja. Di mana berdiri, lihat situasi, lihat kondisi, ini kan, ini gimana, aman nggak di sini, lihat ini pelintasannya nggak, ini tempat larinya nggak, itu aja. Kalau hal yang membahayakan itu aja. Sama lagi yang kayak ular segala macam, itu udah pasti kan membahayakan. Tapi yang membahayakan itu babi itu aja lah. Pernah sekali teman saya kena babi, kakinya ditubruk ini, terus yang keduanya ininya digigit sama babi, nyampe ke sini koma langsung, koma, tapi waktu di Padang ya, bukan di sini, Padang, koma, ininya dapat sama dia. Pas dia mau manjat, babi dari atas, dia mau manjat ke atas pondok itu kan, pondok, pas dia naik kaki yang kanan, tinggal yang kiri lagi, babi datang langsung ditangkap. Sobek ininya, langsung koma, sebulan koma di rumah sakit. Itu yang membahayakan itu doang. Ibarat kata orang, babi ini sama kayak kilat. Di sini kita berdiri kayak di mobil, itu babi kelihatan. Nah, babi itu kan belum sempat kita nurin tangan, dia udah nyampe di sini. Itu kalau kehebatan babi, tenaganya. Itu doang yang risiko yang paling, yang menakutkan di berburu itu aja yang saya tahu. Kalau masalah biaya, ya tunggu gede. Beras aja, sebulan dua karung. Beras tuh. Dua karung sebulan. Belum biaya kosan anjingnya lagi. Berburu kosan anjing saya satu ekor, 50 ribu. 14 ekor anjing saya. Belum biaya pengobatan.
sekali berangkat asal sakit, sekali berangkat ke dokter habis uang 500.000 sekali berangkat. Itu belum tentu 1-2, kadang-kadang sakit 4 ekor, 3 ekor udah berapa kan kali 500. Belum biaya buat tambahan, buat beli susu beruang, buat beli vitamin, buat beli telur, beli madu. Air hari Jumat, waktu dia minum jus, itu kan tomat, susu beruang, wortel, kan madu, telur, telur bebek, itu kan. Itu saya porsir tuh. Kalau dalam sebulan, kalau dihitung-hitung pengeluaran buat anjing ini, habis-habis uang saya 3 jutaan kalau sebulan. Beras aja berapa? 2 karung kan. 2 karung udah 1 juta, belum pembayaran pengobatan yang lain gitu. Itu yang harus saya keluarin per bulan. Lantaran hobi, hobi saya di situ, mau tak mau harus saya apain. Itu makanya saya ini pemilik anjing ini kan rame-rame itu kan, saling dukung. Oh ini 20, ini 30. Nah, pas bos ada ngasih ini semua itu kan. Itu makanya 14 ekor saya apain. Buat pengeluaran sebulan itu aja udah 3 juta lebih. Itu yang akan saya tanggungkan sama bos gitu. Apalagi luka anjing sekali kayak ini luka kan, bawa ke dokter disuntik. Kalau makan jahit udah berapa ngeluarin biaya? Satu kali jahit aja paling minimal. Pernah anjing yang mana, yang ini ha, parah lukanya dulu nyampe 18 jahitan, kena 2,5 juta jahitnya. Itu yang biaya lantaran hobi tadi. Ya udah, mau tak mau harus diobatin. Daripada dia mati, nah, kasihan ya, maka saya obatin. Ya, kalau menjalani buru-buru ini selama saya masih bisa berdikari, selama saya masih bisa mencari nafkah, mencari uang, rezeki, segala macam, saya pasti nekun ini. Kecuali saya masih dah nggak berdaya lagi, udah saya berhenti. Tapi kalau masih kuat, masih ada buat masih berdagang, buat berdikari lah masih ada, saya akan nekunin ini juga. Saya nggak bakalan pernah untuk istirahat lah itu, selain ya kondisi saya, keuangan saya menipis nih segala macam, baru bisa untuk istirahat juga. Pengen sih aku, suami aku berhenti berburu, tapi gimana lagi, yang itu hobinya kan. Aku sebagai istri nggak bisa melarang, aku cuma bisa kasih semangat sama dia. Pengennya suami aku jika punya anak nanti kan dikurangin hobinya supaya tidak terganggu kerjanya. Pernah aku kesal kalau suamiku pulangnya telat, biasanya pulangnya 8, tapi kemarin pernah pulang lewat jam 8, udah lewat jam 9 kan, di SMS-in nggak dibalas. Terus ya aku sebagai istri, aku kan merasa khawatir kan sama suamiku. Bagi aku dia sayang sama binatang, itu kan biasa. Yang penting bagi aku nggak terlalu sayang, yang penting dia jangan sampai sayang sama anjing daripada sama aku.